masa yang pertama nampak dia tidak begitu menonjol. Tapi separuh masa yang kedua beliau lebih nampak agresif. Benar eh? Apa yang boleh kita katakan, Hadi pada separuh masa pertama tidak mendapat sokongan daripada Fokido, yang mana kita lihat beliau banyak berlari daripada Fokido. Fokido begitu statik mana flat footed, tidak membuka ruang, tidak untuk membuat screen bagi Fosmail Faruqi melakukan hantaran mantu. Ini sebab itu kita tidak dapat lihat kelibat Hadi pada separuh masa pertama. Tetapi pada separuh masa kedua, apabila Ericsson berjaya mendominasi bahagian tengah dengan baik, kita lihat bagaimana Hadi melakukan larian-larian diagonal run yang baik. Ismail Faruqi dapat membuat larian masuk ke dalam di bahagian tengah dengan baik, penetrate yang baik, dan juga dia sekalanti. Pendek saja sebelum kita pergi ke jaringan Khairul Azhar Idrus. Kalau Syahran tadi dia biarkan bola percubaan Hadi tadi masuk tak? Masuk. Masuk. Okey, walaupun dia tak sentuh bola tu, bola akan masuk. Okey, baiklah. Gol kedua Khairul Azhar Idrus untuk pasukan Sarawak ini. Apakah kali ini juga kita dapat lihat bagaimana pertahanan Sarawak Terengganu melakukan sekali lagi kesilapan? Kalau kita lihat bagaimana, di mana kedudukan Muslim Ahmad pada ketika ini? Sekali lagi kita lihat dalam aspek ini, di manakah bentuk pertahanan mereka? Flat four defending harus mesti ada corak dan bentuk. Sekiranya pecah disiplin dalam pertahanan ini berlaku kerana kucak-kacir kita rasa benteng pertahanan Terengganu, kerana bentuk shape yang harus mereka kekalkan dalam pertahanan kita tidak lihat bentuk itu. Maka dalam aspek itu kita lihat di manakah pertahanan Terengganu bila mereka diserang. Maka inilah berlaku dalam situasi, dan di sinilah pasukan musuh akan mengambil peluang dan ruang untuk menjaringkan gol. Okey, jadi nampaknya banyak kerja Peter Butler lepas ni. Nak kena betulkan bahagian tengah dan juga maknanya keseluruhan. Banyak kerjalah nanti Peter Butler. Okey. Ericsson Da Silva pemain gantian yang dibawa masuk oleh Khalid Makdahan Nasnizam beliau mampu untuk sekurang-kurangnya memberikan satu mata kepada pasukan Terengganu. Tapi jaringan yang beliau perolehi itu berpunca daripada ini dia di depan pintu gol, yang macam mana mungkin anda boleh beri gambaran bagaimana ruang diberikan kepada pemain. Faktor pengalaman mana beliau berjaya meletakkan posisi beliau dengan tepat Kita lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Ericsson ini ketika melakukan sepakan dengan teknik yang baik. Dengan fokus yang begitu baik diberikan pada sepakannya. Inilah kelebihan pada Ericsson, yang mana dengan visionnya, tekniknya dan juga dengan taktikal yang ada pada beliau. Tapi mujur dia dapat menjaringkan gol. Jika tidak, malam ini pasukan Terengganu akan tewas sekali lagi buat kali yang kedua berturut-turut selepas tewas kepada pasukan Felda United pada 12 Mei yang lalu. Jadi secara keseluruhannya, Richard, bagaimana anda melihat prestasi pasukan Terengganu? Mereka tewas kepada pasukan Felda United. Malam ini hampir sebenarnya tewas kepada pasukan Sarawak. Ialah seperti mana kita lihat, mereka harus memantapkan lagi benteng pertahanan mereka, terutamanya di bahagian defensive third, dan juga mereka harus memantapkan lagi jentera serangan mereka di bahagian midfield supaya penyerang dapat membuat peluang untuk menjaringkan gol. Saya rasa untuk penyerang mereka, mereka harus memikirkan sesuatu lah. So, sama ada terus ingin bermain dengan Okido atau menggantikan beliau, rehatkan beliau pada masa yang terdekat ini supaya beliau boleh memberi sumbangan yang lebih. Kerana saya lihat Joseph Ashari, Rishafiq dan Faruqi memang sedang membuat sesuatu, tapi beliau tidak berada dalam posisi untuk menerima bola, maka sukar untuk Hadi sendiri untuk melakukan sesuatu. Bagi saya, Okido harus diberi peluang dan ruang untuk berehat dan berlatih sebelum kembali untuk memberi sumbangan kepada pemain-pemain yang bertungkus lumus itu. Jadi nampaknya anda seperti tidak begitu berpuas hati dengan prestasi. Sebagai seorang jurulatih saya, saya harapkan lebih daripada seorang profesional yang mempunyai bayaran yang begitu tinggi. Tetapi inilah sumbangan beliau, maka duka cita lah terhadap pemain-pemain tempatan kita, Joseph Faruqi, Rishafiq Ashari, yang bertungkus lumus dan beliau tidak ada sebarang sumbangan berbanding kepada Ericsson Da Silva yang masuk membuktikan kewibawaan beliau dan memberi sumbangan kepada pemain-pemain tempatan kita. Tambahan. Sepatutnya Fokido memberi memberi bantuan ataupun mengajar pemain-pemain tempatan untuk mendapatkan ilmu, tapi
malam ini tak ada. Betul, tak ada kualiti yang ditunjukkan. Ini realiti. Ini bukan kita nak memilih dia. Inilah prestasi yang beliau sajikan. Inilah komen yang kita harus ketengahkan kerana kita tidak boleh kompromi. Kita tidak boleh kompromi seorang profesional membantu. Harus, kita tidak boleh kompromi dalam aspek ini. Bagi saya, duka cita lah prestasi beliau malam ini. Okey, bagaimana dengan Sarawak pula, Azizam? Saya lihat prestasi mereka ada peningkatan. Kita boleh lihat dengan adanya Bowele di bahagian midfield, beliau adalah seorang leadership yang mana kita lihat beliau memberi komand, memberi arahan kepada pemain-pemain untuk melakukan attacking ataupun ketika bertahan. Ini yang nilai ada pada Bowele. Sebab itu peranan yang dimainkan oleh beliau begitu baik sekali. Inilah kualiti sepatutnya yang ada pada Pokido, memberikan tunjuk ajar kepada pemain-pemain tempatan. Okey, baiklah. Itu keputusan antara Terengganu dan juga pasukan Sarawak. Okey, sekarang ini masa yang paling best. Apakah kedudukan dalam pelawanan-pelawanan yang lain? Kita lihat. Sekarang ini, Sabah tewas kepada tim 1-2. Yang tu saya nak sebut dulu, KL. Ini satu kejutan kerana berjaya untuk mengikat pasukan Singapore Lions Reserve tanpa jaringan. Ini sudah pasti akan memberikan suntikan moral kepada pemain-pemain Razif Ismail. Selangor selepas tewas dua kali mencatat kemenangan ke atas Felda United 2-1 dan Kedah nampaknya tunduk pula kepada Selangor PKNS 1-3 dan itu dia. Negeri Sembilan berjaya menundukkan Perak 3-1 di Stadium Paroi dan Dakoba. Pasukan Negeri Sembilan akan menang. Itu kata penyokong-penyokong Negeri Sembilan dan diberitakan ada dua layangan kad merah di Stadium Paroi. Jadi kami akan bawakannya dalam siaran berita Nadi Arena. Dan beginilah kedudukan selepas 6 aksi Liga Super, pasukan Negeri Sembilan melonjak ke tangga yang ketiga ketika ini memintas pasukan Terengganu untuk mengumpul 29 mata. Titim ini melonjak tangga yang keempat, Selangor tangga yang kelima. Terengganu jatuh daripada tangga yang keempat, kini berada tangga yang keenam. Perak pula jatuh tangga yang ketujuh dari tangga yang ketiga. Banyak perubahan nampaknya malam ini. Sarawak kekal di tangga yang ke-8. Selangor PKNS naik daripada tangga yang ke-12 ke tangga yang ke-9. Felda United juga naik jatuh tangga yang ke-10 sebenarnya pasukan Felda United. Sementara pasukan Sabah jatuh satu anak tangga, tangga yang ke-11 Kedah. Johor FC Kuala Lumpur terus berada tangga yang ke-12, 13 dan ke-14. Okey, ini dia saat yang paling dinanti-nanti oleh seluruh peminat bola sepak tanah air. Tumpuan sudah pasti terarah ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 19 Mei 2012 di mana aksi pentas final PLFA 2012 menyaksikan pertemuan Sime Darby, kelab pertama layak ke pentas final berdepan dengan pasukan Kelantan. Jadi bermakna dua pasukan ini masih lagi belum pernah meraih kejayaan di saingan PLFA dan juara baru bakal ditabarkan dan kami akan bawakan secara langsung kepada anda tentunya di saluran 801. Terima kasih kepada Richard sekali dan juga Asni Zam Uzeh. Kita nak lihat nanti bagaimanakah Peter Butler mampu mengubah kedudukan pasukan Terengganu bermula 1 Jun nanti dan kita nak tengok Sime Darby, mampukah Sime Darby untuk mencipta kejutan menewaskan pasukan Kelantan di pentas final PLFA. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami sejak jam 8 malam tadi dan kami ingin mengundur diri. Saya Akbar Syari, bagi pihak semua kru penerbitan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Terus sokong Astro Arena saluran 801. Majulah sukan dan bola sepak untuk negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum.